cerah untuk jomblo yang sepi, anjay. Oke, guys, bagi teman-teman yang berminat untuk Itu menjadi, jomblo. oh, gue bukan jomblo, cuma gue nggak punya. Gue bukan jomblo, tapi gue cari cari apa? Cari 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 apa? Cari yang terbaik. Cari yang terbaik buat apa? Buat dijadiin calon istri. Yes, baik. Jadi Bukan kita. pacar, bro. Jadi menurut lu itu pacaran tuh gimana sih? Menurut gue pacaran itu sia-sia, cuma boros-borosan aja. Ngapain pacaran? Lebih baik kita ngumpulin uang, terus setelah kumpul baru kita cari cari Buat apa. nikah ya. Tapi Iya, faktanya sampai sekarang apa yang kita yang kumpulkan nih yang jomblo? Gak ada juga kan? sekarang masih memperdalami sih. Oh, perdalam. Iya. Jadi belum ke mau ke serius gitu kan. Lagi mau menikmati masa muda gitu. Pacaran cuma apa? Cuma main-main doang. Apa buat Dengerin tuh mantan. buat mainin. Buat apa pacaran lah? Lebih baik langsung nikah aja. Ya, jadi gini loh. Pacaran itu katanya haram. Benar gak sih? Menurut lo gimana? Ya, pasti haram lah. Haramnya? Namanya juga sejengkal laki-laki dan perempuan. Sejengkal laki-laki sama perempuan berdekatan, hukumnya aja udah haram. Apalagi udah kedekatan, udah peluk-pelukan, udah punya pegangan. Ya, Lebih begitu ya. lebih haram. Oke, Pak udah. Ustadz. Nah, oke. Sorry, bukannya gue sok bener, gue juga Ih, masih bagus lah. proses. Gue juga masih proses. Enggak. Emang lo pernah pacaran? Lah, gue juga pernah dah. Ya makanya gue dari pengalaman itu gue sadar. Jadi sekarang tobat gitu ya? Bukannya tobat, gue cuma apa? Cuma apa namanya? Jadi lu nggak tobat dong sekarang? Bukannya tobat, gue cuma memperbaiki. berusaha memperbaiki. Oh, jadi lu tobat. Jadi kalau disebut sobat itu belum tobat ya. Jadi Iya, kalau ada yang mau masuk, lu masuk juga gitu. makanya gue setelah pacar, bukan pacaran ya, Taruh. pendekatan namanya dulu. Kayak kalau di Islam itu nggak ada pacaran, adanya taruh kan. Iya, taaruf. Makanya setelah taaruf baru bisa pacaran. Oh, gitu. Ya. Kan udah ada jelasnya, ada dalilnya dari surah apa tuh? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Eh, bukan itu. Iya. Ah. Apa? Apa eski? Hadisnya apaan? Kayak hadis apa dari Al-Qur'an. Udah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang bunyinya gini, apa? Gue pernah mendalami yang dalilnya gini, yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa sih maut, maut lagi? Oh, astaga. Wala taqrabu zina innaka nafahisa wa syasa bila. Jangan sekali-kali kau mendekati zina, karena zina itu sangat haram hukumnya. Sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jadi pesan-pesan lo buat milenial-milenial gitu kan, asik. Buat anak muda sekarang nih yang muslim. Oke, buat teman-teman yang jomblo jangan takut. Soalnya bahwasanya jomblo itu lebih baik daripada kita pacaran. Betul. Jadi jangan takut. Jadi jangan takut bahwa Allah itu udah memberikan, udah apa namanya tuh? Mentakdirkan. Udah ya, menuliskan jodoh ya. Iya, memberikan jodoh ya, pasti Allah akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Jadi jangan takut, Allah masih merahasiakan bidadari yang terbaik buat kita. Jadi tidak hindarilah pacaran. Jadi lebih baik kita langsung taruh ketika kita udah menemukan pasangan yang pas, yang cocok, yang insya Allah muslimah,
dan baik buat kita. Kita langsung langsung aja apa ke jenjang yang lebih serius, jangan dipacar-pacarin lah. Oke. Oke, siap. Nah, bener.